bikin bangga. Nono sang juara matematika tingkat internasional ini hebohkan masyarakat Indonesia. Namun sebelum lanjut, mau untuk menjalani ini dengan lagu serap dulu ya. Siswa SD asal Nusa Tenggara Timur menjadi juara satu kompetisi matematika dan sapoa yang diselenggarakan internasional. Hendrik Meo Tunai atau biasa dipanggil Nono itu mengalahkan 7.000 peserta dari berbagai negara. Juara 2 dan 3 kompetisi itu dimenangkan oleh perwakilan dari Qatar dan Amerika Serikat. Di dalam pertemuan tersebut, Nono diberi piala penghargaan, uang senilai $200 dan sertifikat. Ini bukanlah prestasi pertama yang diraih Nono. Sebelumnya, bocah yang baru berusia 8 tahun ini sudah menorehkan prestasi yang tak kalah membanggakan di ajang yang sama tahun 2021, yakni meraih juara ketiga di ajang kompetisi internasional. Dalam caption Instagramnya, Gubernur Victor Leskodat menulis bahwa prestasi yang diraih Nono begitu membanggakan, tidak hanya bagi warga NTT, tapi juga bagi Indonesia. Kanal YouTube Biro Umum Senda Provinsi NTT membagikan video Nono ditantang menjawab soal-soal matematika yang diberikan oleh Juli. Dalam tayangan tersebut, terlihat Nono mampu menjawab bilangan rumit yang terdiri dari sederet hitungan angka-angka, bahkan dalam bahasa Inggris. Dalam tempo cepat, Nono berhasil menjawab semua pertanyaan tanpa kesalahan sedikit pun. Hal tersebut membuat kagum semua orang, sebab Juli dan semua pejabat di ruangan rapat tersebut tidak mampu menjawab soal hitungan cepat Nono. Unggahan tersebut mendapat komentar warganet. Melihat kemampuan anak jenius seperti Nono, tak banyak yang memuji dan mengapresiasi dan berharap Nono tampil di TV dan podcast agar menginspirasi anak-anak lainnya. Terima kasih telah menyimak video sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.